sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya itu kebaikan, yufaqihu fid din. Ya, dia dalam memahami agama itu, memahami agama, memahami dengan faqih, dengan benar. Ya, apa ad-din itu? Agama itu termasuk di situ yang kaitan dengan masalah halal dan haram, kaitan dengan masalah muamalat, kaitan dengan masalah akhlak, banyak sekali itu mencakup agama semua. Kaitan dengan dakwah, sehingga muncullah beberapa tulisan-tulisan tentang fiqhul dakwah. Ya, kemudian muncul tulisan tentang fiqhul ahkam. Ya, banyak, jadi semua ini berkaitan dengan al-fiqh, memahami dan menyampaikannya dengan benar. Bisa saja satu hukum untuk orang tersebut dibolehkan, yang ini dilarang, bisa juga. Saya pernah memberikan contoh ketika kita berikan kajian di bulan puasa, seseorang yang musafir, dia bertanya, Ustaz, saya mau musafir ke Surabaya, sebaiknya saya ini, kalau puasa wajib sudah jelas, sebaiknya saya teruskan puasa saya atau saya berbuka? Oh, kamu harus berbuka, bagusnya. Jadi untuk orang ini, dia berbuka. Alasannya apa? Ya, nanti saya jelaskan alasannya. Satu lagi bertanya, sama juga musafir ke Surabaya. Ah, kamu teruskan puasamu. Nah, ketika ditanya kenapa, itulah yang dikatakan fiqhul ahkam. Jadi cara memahami hukum itu harus benar. Sebab yang satu ini, perjalanannya berat sekali. Dia ke Jawa Timur, umpamanya menggunakan dan keluarganya, taruhlah dengan sepeda motor atau menggunakan bus yang berganti-ganti dari satu terminal ke terminal yang lain. Ya, suasana panas, bawa anak berat, ini udahlah kamu berbuka. Yang satu sejak dari rumah dia udah naik mobil AC, pesawat juga pasti juga AC. Ya, kemudian sampai, jadi sebaiknya kamu berpuasa ringan. Ya, walaupun ilahnya safar, dibolehkan kedua-duanya untuk berbuka, tapi yang satu ini buka, yang satu tetap berpuasa.